Oke, okay, assalamualaikum, salam olahraga, kembali bersama kami di channel All Star Bandar Lampung. Kali ini kami akan menghadirkan pertandingan-pertandingan trofeo di lapangan dan tujuh Waigali Pertandingan pertama mempertemukan gagak FC melawan Citra Muda Kedudukan masih imbang kosong-kosong Bola dikuasai oleh pemain gagak FC Citra Muda menguasai bola Ya, Gagak Muda masih menguasai bola, masih di sana Gagak Muda. Apa yang terjadi? Ternyata sudah keluar lapangan. Hmm. Gagak Muda masih menguasai bola, oper dia ke kiri. Masih nomor punggung 11 yang menguasai bola, cari rekan dia di sana. Masih menguasai bola Gagak FC. Kembali nomor punggung berapa itu. Ya Citra Muda mengejar bola, pemain nomor 11 di sana, 17 di sana masih menggiring bola di sana, cari rekan dia, lirik-lirik angkat bola ke tengah. Apa yang terjadi? Masih dikuasai oleh pemain Citra Muda. Citra Muda masih menguasai bola nomor 8 di sana. Masih terjadi perebutan dikuasai oleh pemain Gagak FC nomor punggung 15 masih menguasai bola. Ya. Talah pengertian rupanya saudara-saudara Citra muda kembali menguasai bola Iya ternyata tidak mengenai bola apa yang terjadi Bola meninggalkan lapak Lemparan ke dalam bagi Gagak FC Gagak FC masih menguasai bola Ada nomor punggung 17 di sana Iya Citra muda nomor punggung 7 menguasai bola Angkat dia ke depan Apa yang terjadi Nomor punggung 17 masih menguasai bola Tapi ini terjadi di sana Ternyata tendangannya sangat lemah dari pemain Citra Muda ini saudara-saudara. Akhirnya kiper dengan sigap mampu menguasai bola. Ya, tendang ke depan saja oleh kiper. Dikuasai oleh pemain Citra Muda ini terjadi perebutan dia di sana. Apa yang terjadi Citra Muda masih menguasai bola ya? Citra Muda masih bola Kota Atik dia di sana Cari rekan dia Nomor punggung 17 Dia masih bola Umpan dia Ternyata salah Pengertian Iya Umpan dia ke depan Masih dihalo oleh pemain belakang Dari pemain Citra Muda ini sederhana. Nomor punggung 7 Dari pemain gagak FC Umpan dia ke depan Ada pemain nomor punggung setengah di sana Apa yang terjadi itu? Ternyata tidak melihat handnya Wasit Iya ternyata wasit juga masih manusia saudara-saudara tidak melihat adanya hand di sana tenang ke depan gagak muda apa yang terjadi satu jengkal di atas mister gawang dari pemain gagak muda ini saudara-saudara ternyata bola meninggalkan lapangan hampir terjadi gol untuk main gagak FC tapi sayang masih satu jengkal di atas mister gawang tendang dia ke depan apa yang terjadi di sana masih pemain gagak FC menguasai bola Iya, gagak FC masih wasit nomor punggung sebelah di sana. Kembali lagi ke nomor punggung setengah, setengah apa 12 itu. <tuk> iya, ada-ada aja pemain gagak FC ini rupanya. <tuk> ya masih kuasai gol pemain gagak FC cari rekan di sini nomor punggung 11 masuk dia otak-atik di sana ternyata masih dikuasai pemain gagak FC. Ternyata salah pengertian, apa yang terjadi? Bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk pemain citra muda. Eh, gagak, kan itu yang nendang. Lemparan ke dalam saja, sana? ternyata bola meninggalkan lapangan kembali, saudara-saudara. Lemparan ke dalam untuk gagak, FC. Masih gagal FC, kuasai bola, umpan dia ke depan. Di sini ada pemain senior dari Pabas, yaitu Mas Agus LP. Kita mintai dengan komentar-komentarnya, bagaimana menurut Bang Agus ini untuk pertandingan pertama Trofeo dan tujuh FC, pertandingan pertama pertemuan gagak FC melawan Citra Muda. Bagaimana, Mas Agus? Ya, bola meninggalkan lapangan, terjadi tendangan ke gawang untuk citra muda. Kedudukan masih imbang, kosong-kosong. Kita kembali, ini dia para pemain-pemain senior dari PPSSD, sudah siap. Sini ada Bang Paros, Bang Jono, dan Mas Agus, striker luar biasa, house Ya Ya, masih pemain Gagak FC kuasai bola. Nomor punggung 23 di sana, nomor punggung setengah tidak dapat bola di sana. Ya, bola masih dikuasai oleh kiper, tendang dia ke depan. Ada siapa dia di sana, ditendang lagi oleh pemain Gagak FC ini, saudara-saudara, apa yang terjadi? Terjadi pelanggaran nomor punggung 16 ini terhadap pemain Citra Muda, menghasilkan tendangan bebas. Siapa yang mengambil di sana? Oh rupanya si jambul Si jambul nomor punggung 3 yang akan mengambil bola saudara-saudara Bersiap-siap di sana Apakah akan ditendang langsung saudara-saudara? Ya ditendang langsung ke depan Apa yang terjadi? Bola meninggalkan lapangan saudara-saudara Kedudukan masih bertahan imbang kosong-kosong Ya, bola ditendang ke depan, saudara-saudara Siapa yang dituju di sana? Ada nomor punggung setengah di situ Menerima bola, dihalau oleh pemain punggung tiga Si jambul ini, saudara-saudara Masih cerita mau ngasih bola, berebutan dia di sana Nomor punggung 23, iya, apa yang terjadi? Masih dihalau oleh pemain jaga ya, FC kembali mengasih bola Ada nomor punggung 14 di sana Halau kembali ke depan, apa yang terjadi? Nomor punggung 7, kuasih bola masih terjadi perebutan dia di sana saudara-saudara Halo ke depan oleh pemain citra muda ini dia ngumpan apa mau ini tuh nih ternyata bola masih dikuasai oleh pemain gagak muda ini saudara-saudara terjadi perebutan di sana nomor punggung 12 masih bola apa yang terjadi masih gagak FC kuasi bola ternyata dihalau oleh pemain belakang dari pemain citra muda ini saudara-saudara apa siapa yang dituju sana Nomor punggung 17 Dia kuasai bola Masih nomor punggung 17 Dia bawa sana Apa yang terjadi saudara-saudara Ternyata Bola kembali meninggalkan lapangan Sehingga menghasilkan tendangan gawang saja Untuk main citra muda Kedudukan masih imbang kosong-kosong Mas Agus Nah, Menurut takon luar ini. Mas Roy, mas Roy. Mas. Ya masih terjadi tendangan gawang saja untuk pemain Citra Muda. Siapa yang dituju dia di sana? Ya lihat-lihat dia di sana siapa yang dituju pemain citra muda angkat dia ke depan gawang ternyata dihalau oleh pemain belakang dari pemain Gagak ada fc ini saudara-saudara masih kuasai bola pemain citra muda sangat bagus sekali angkat dia ke depan siapa yang disudut nah ternyata masih ada pemain belakang dari gagak fc ini saudara ya nomor punggung delapan kuasai bola masih dihalau iya apa yang terjadi ternyata pelanggaran di dalam kotak 16 menghasilkan Tendangan penalti bagi pemain Citra Muda. Kartu kuning pertama dikeluarkan oleh wasit untuk nomor punggung. Gak kelihatan nomor punggungnya. Diangkat bajunya itu. Ini nih. Ini. ini. Nih. Ya nomor punggung 11. Ternyata menerima kartu kuning setelah melakukan penganggaran terhadap pemain gagak FC menghasilkan tendangan penalti saudara-saudara pergantian pemain nomor punggung 12 dari Citra Muda menggantikan nomor punggung 13 pemain senior digantikan oleh pemain junior kita saksikan saudara-saudara apakah akan terjadi gol pertama bagi pemain Citra Muda ancang-ancang di sana tendangnya ah gol gol pertama bagi Citra Muda kedudukan berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Citra Muda. gakak FC kuasi bola. Masih terjadi perebutan bola di tengah masih Kakak FC kuasai bola. Halau saja oleh pemain Citra Muda ini Saudara-saudara. Kembali pemain gagang FC kuasi bola. Halau ke depan masih ada si Jambul pemain dari Citra Muda ini Saudara-saudara angkat saja ke depan pemain belakang yang sangat sigap ini saudara-saudara siapa di di sana masih ada nomor punggung 17 bola meninggalkan lapangan akhirnya lemparan ke dalam bagi pemain gagak FC nomor punggung 6 kuasai bola masih ada nomor punggung 6 angkat dia ke depan siapa dituju di sana ada nomor punggung 17 kembali masih kuasai bola kembali gagak FC kuasai bola masih ada nomor punggung 18 di sana halau dia ke depan nomor punggung 9 kuasai bola kembali halau saja ke depan masih ada kiper di sana terjadi iya tendang saja ke depan oleh penjaga gawang dari Citra Muda ini. Saudara, siapa yang ditujukan? nomor punggung 10, sangat larinya, kencang mengejar bola, saudara-saudara. Masih ada pemain gagak FC di sana. Nomor punggung 22 Kuasi bola Umpan ke kanan dia Saudara-saudara Masih ada nomor punggung 7 Dari pemain gagak FC ini Siapa di sana di 7 Masih utak-atik di sana Terjadi Terjadi Pelanggaran Oleh nomor punggung 7 Terhadap pemain citra muda Sehingga menghasilkan Tendangan bebas saja Bagi pemain citra muda ini Saudara-saudara Kedudukan Berubah menjadi 1-0 Setelah terjadi Tendangan penalti tadi Ya Masih pemain gagak FC Kuasi bola terjadi di sana perebutan nomor punggung 9 nomor punggung 12 kuasi bola masih ada nomor punggung 17 kembali kuasi bola iya angkat dia ke depan masih ada nomor punggung 17 menguasai bola angkat dia ke depan ada nomor punggung 18 di sana masih dia kuasi bola ternyata bola meninggalkan lapangan saudara-saudara tendang dia ke depan siapa dituju di sana Ya. Masih pemain Citra Muda ini saudara-saudara kuasi bola. Iya. Nomor punggung 10 kuasi bola. Nomor punggung 67 kuasi bola dari pemain Kakak Muda. Angkat dia ke depan saudara-saudara. Siapa yang dituju? Nomor punggung 23. Masih kuasi bola. Ternyata bola terburu meninggalkan lapangan saudara-saudara. Lemparan ke dalam saja untuk main Citra Muda angkat dia ke depan terjadi perebutan nomor 67 dengan nomor punggung 10 pemain gagak muda ayo angkat dia tendang siapa di sana di tujuh ada nomor punggung 7 saudara-saudara apa yang terjadi masih di dekat pelukan seorang kiper dari pemain citra muda ini saudara-saudara ya tendang dia ke depan saudara-saudara Siapa yang tujuh sana Ternyata dihalau oleh pemain belakang dari pemain gagak FC ini Ya masih dalam pelukan penjaga gawang Pemain gagak FC ini Lihat-lihat di sana di Siapa yang dituju Tendang dia ke depan Masih ada siapa di sana Ada nomor punggung 8 dari pemain citra muda ini Iya Ternyata sundulan yang sangat lemah Saudara-saudara dari pemain citra muda ini Iya, kembali lagi ada nomor punggung 17 di sana dari pemain Citra Muda ini saudara, -saudara. Masih terjadi perebutan antara Gagak Eviden. Oh. Ternyata ditendang saja boleh meninggalkan lapangan. Terjadi tendangan ke gawang saja bagi pemain Gagak FC. Masih main Gagak FC, kuasi bola. Ada nomor punggung 6 di sana. Siapa yang 7 Kembali lagi umpan ke depan. Ada nomor, nomor 67 ada back dari pemain Citra Muda ini nomor punggung 12 menghalau bola sehingga bola meninggalkan lapangan terjadi lemparan ke dalam untuk pemain Gagak FC ternyata terjadi kesalahan dalam melakukan pelemparan terjadi pelanggaran saudara-saudara hanya terjadi lemparan ke dalam untuk pemain Citra Muda telah dilakukan lemparan siapa yang dituju di sana ada nomor punggung 8 terjadi rebutan terjadi pelanggaran antara nomor punggung 6 dan nomor punggung 8 ini saudara-saudara dari pemain Citra Muda tendang dia ke depan siapa yang dituju di sana ada nomor punggung 10 umpan dia ternyata offset nomor punggung 10 saudara-saudara dari pemain Citra Muda ini Lihat di sana halo ke depan siapa yang dituju ada pemain nomor punggung 67 di situ kembali nomor punggung 18 kuasai bola Ada nomor punggung 7 dorong dia ke depan yeah. bagus saudara-saudara nomor punggung 17 mengejar bola ayo ayo siapa dicuri di sana angkat dia ke depan ternyata dipotong saja oleh penjaga gawang dari pemain Gagak FC ini siapa dicuri di sana ada nomor punggung 10 kuasai bola dari pemain Gagak FC sangat baik sekali ada nomor punggung setengah di sana di sini ada nomor 23 Kuasi bola masih Iya Umpan ke depan saudara-saudara Siapa yang dituju ada nomor punggung 7 di sana Cedo rupanya Ternyata bola meninggalkan lapangan Sehingga terjadi lemparan ke dalam Untuk terjadi tendangan pojok Untuk pemain gagak FC Nah, itu duit berapa juta? Terjadi lemparan, terjadi tendangan gagang saudara-saudara, apa yang terjadi? Ya. Hmm. Iya. ya. Iya susukin. Macet Vespa. ikut sini. Masih pemain Gagak Muda kuasi nomor punggung 7 di sana, kotak Kakak dia, masih nomor punggung 7. Ternyata dihalau oleh pemain Citra Muda ini ada nomor punggung 3. Halau ke depan oleh back nomor punggung 14 dari Citra Muda ini, ada si Jabrik rupanya nomor punggung 11 ini Saudara-saudara, masih ada nomor punggung 11, tendang dia ke depan, ada seperti 7. Masih nomor punggung 11, ternyata salah pengertian dan Bola meninggalkan lapangan sehingga terjadi lemparan ke dalam untuk pemain Gagak FC. Lempar dia ke dalam saudara-saudara siapa itu di sana masih nomor punggung 67 kembali lagi nomor punggung 11. Ya ada nomor punggung 10 di situ, nomor punggung setengah 23. Kembali dia di sana kejar bola. Ah, ternyata bolanya masih bisa dikuasai pemain Gagak FC. Ah ternyata salah umpan saudara-saudara. Terjadi pelanggaran oleh pemain gagak FC ini terhadap pemain Citra Muda sehingga menghasilkan tendangan bebas. Bola akan diambil oleh si jambul nomor punggung 3 ini saudara-saudara. Ancang-ancang dia di sana, siapa yang akan dituju? Ya, nomor punggung 17 sudah siap, rupanya menerima enam. Masih terjadi perebutan nomor punggung 17. Umpan lagi ke belakang, baik pas dia ke kiper ya saudara-saudara. Kembali ke nomor punggung 11 Siapa di sana dicari Nomor punggung 6 kuasi bola Nomor punggung 67 Umpan dia ke depan Ada back dari citra muda ini saudara-saudara Kalau saja ke depan Masih main gagak FC kuasi bola Nomor punggung 7 kejar bola di sana Apa yang terjadi Bola meninggalkan lapangan Sehingga terjadi Tendangan pojok saja Untuk tim gagak FC kalau ngelihat skema enak ya. yang tua dulu jangan lihat cuaca yang tua biarin panas sudah oh. biasa yang <laughs> muda kan belum apalagi sebelah saya ini ya, ya masih ancang-ancang di sana pemain dari Gagak FC siapa yang dituju tendang dia ke depan masih ada main daripada Citra Muda ini Halo saja masih Gagak FC kuasi bola apa yang terjadi satu meter di atas Mister Gawang saudara-saudara Bola meninggalkan lapangan, sehingga terjadi tendangan gawang saja untuk main citra muda ini. <sikf> Tuan rumahnya mana sih? Gak ada punya sound di sini? Gak ada Tuan rumahnya pabas lagi panitia ini kayaknya Gak ada lagi kemarin ya Buat siapa? Oh, siapa? Oh iya <tid> 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 Oh iya, kasih ya Ya masih main Citramuda Muda kuasi bola umpan ternyata salah umpan dia di sana masih ada pemain Gagak FC nomor punggung sebelas terjadi pelanggaran dari pemain Citramuda ini nomor punggung tujuh belas sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk pemain gagak FC saudara-saudara siapa yang dicuri ancang-ancang dari sana tendangan langsung ternyata bola melebar meninggalkan lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk pemain Citra Muda kedudukan masih 1-0 saudara-saudara semua pecinta olahraga sepak bola khususnya dimanapun anda berada jangan lupa selalu saksikan channel kami All Star Bandar Lampung jangan lupa untuk like share and subscribe nya untuk dapat menikmati siaran-siaran bola khususnya yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung untuk dapat membangun channel All Star Bandar Lampung lebih baik. Ya, masih main Citra Muda si Jambul angkat ke depan. Siapa dituju di sana? Ternyata dihalau oleh pemain Gagak Esri ini. Gagak FC kasih nomor punggung setengah. Sengah masih kuasi bola. Kuasai bola lagi. Masih terjadi handball ternyata. Ternyata. Dua kali handball. Ternyata wasitnya masih manusia. Terjadi dua kali handsball, tidak juga ditiup peluitnya. Apa yang terjadi? Ternyata ditiup oleh wasit sehingga terjadi tendangan penalti karena pemain dari Citra Muda ini melakukan handsball di dalam kotak penalti. Akhirnya pemain Gagak FC ini memperoleh hadiah penalti dari wasit. Siapa yang akan menendang saudara-saudara? Ternyata nomor punggung 9 yang sudah siap-siap mengambil bola. Apakah nomor punggung 9 ini akan mampu mencetak gol sehingga dapat menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Kita saksikan bersama saudara-saudara. Sudah bersiap-siap di sana nomor punggung 9 untuk menendang penalti. Apa yang terjadi saudara-saudara? Tendangan dilakukan. Gol! Ternyata nomor punggung 9 mampu mencetak gol dari titik pun penalti. Sehingga kedudukan sehingga kedudukan menjadi satu sama. Sama-sama dihasilkan dari titik putih saudara-saudara. Pertandingan akan semakin seru. Kedudukan menjadi imbang, menjadi satu sama. Bangin, menurut Bangin, pertandingan ini seperti apa perjalanannya? Nah, ternyata wasit telah meniup peluit tanda istirahat babak pertama. Kembali kita bersama senior dari Papas ini Bang Yin kita akan dipanggil dengan Bang Yin. Menurut Bang Yin bagaimana komentar-komentar Anda tentang pertandingan yang kita sama-sama saksikan ini telah selesai istirahat babak pertama ini. Selamat pagi para pemirsa semua bahwa pertandingan ini yang diadakan di Dan 7 ini baru saja selesai pertandingan babak pertama antara PS Gagak melawan Citra Muda Menurut saya sih bang pertandingan ini cukup berimbang Mengingat masih sama-sama muda dan masih sama-sama fisiknya masih oke okay gitu bang Menurut saya sih cukup lumayan bagus bang ya. Menurut bang In untuk pertandingan babak kedua nanti Kira-kira akan ada terjadi perubahan atau kedudukan masih tetap sama-sama imbang Atau kira-kira bang In siapa nih yang kira-kira dijagokan antara gagak FC dan citra muda kalau melihat di lapangan di atas kertas di lapangan ini memang pelatih telah menyiapkan strategi mungkin melihat permainan pertama tadi ya. Mungkin ada ada pergantian pemain kayaknya 1 2 3 dari kedua belah pihak ini sepertinya tim Gagak ini perlu ada pemain tengahnya gelandangnya yang bisa mensupport striker di depan sedangkan untuk pemain di Citra Muda ini sudah cukup baik, tinggal hanya finishingnya, touchnya yang kurang, okay. gitu menurut saya. Oke okay, bang, terima kasih. Mudah-mudahan didengar oleh para pelatih dari masing-masing kedua kesebelasan, sehingga nanti di babak kedua akan terjadi perubahan pemain. Terima kasih bang In, sukses sama selalu. Sama nanti bang In juga akan menjadi jenderal di lapangan tengah daripada pabas senior. Kita sama-sama saksikan dan jangan lupa selalu dukung All Star Bandar Lampung. Oke, okay, kita kembali istirahat. Sejenak, salam olahraga. Kita akan kembali lagi nanti di babak kedua.